Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi Randy di channel Randy Elinman. Dan ya, apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani hari Senin ini. Dan hari Senin ini aku kembali lagi ke dunia Rucoy online. Dan kali ini aku baru sempat main Rucoy karena dari dulu-dulu aku nggak download Rucoy. Dan hari ini, dulu kan sempat pensi beberapa abad ya. Dan abad ini aku mau main Rucoy online lagi. Dan by the way, ini caraku. Dan aku biasanya main di Asia 1. Nah, by the way, aku mau ganti outfit biar keren. Aku mau pakai ini. Jangan di sini gantinya, banyak orang. Dan by the way, aku heran dulu kan di town, di kotanya T1 itu kan sepi banget ya, tapi sekarang udah rame. Aku mau ganti ini, terus aku mau pakai kodok dan aku mau ganti warnanya. Bajunya putih, ininya hijau, terus rambutnya abu-abu putih, terus jenggotnya warna hijau. Keren. Gini aja atau pakai yang lain biar keren aja gitu. Dan hari ini ceritanya aku mau farming ke tempat, apa sih itu namanya, draw, aku lupa namanya apa itu. Intinya aku mau farming. Dan by the way, ini kepalanya nggak enak banget dilihat. Gini aja lah kali ya, udah keren. Oke lah, sekarang mari kita menuju ke tempat draw. Itu tuh ada di pojok sini, di ujung dunia, di atas. Itu masih jauh sekali. Dan mari kita menyusuri jalan. Dan by the way, buat kalian yang nggak tahu itu kepalanya kenapa tengkorak, itu tuh dia jadi PK. Yang nggak tahu cara jadi PK tuh kalian tinggal mukul orang. Kalau ada orang di luar arena lah ya, nanti kalian bisa pukul, tapi kalian harus bawa uang. Nanti kalau kalian pukul, kalian akan jadi PK tengkorak itu. Dan kalian akan jadi buronan, wanted. Akan jadi kriminal, buronan, atau apapun, kalian akan diburu oleh satu negara. Aku pernah sih gitu, diburu. Dan by the way, aku udah lama banget gak main, jadi keinget pas malam tahun baru ya gitu. Aku main mabar, rame banget. Terus kalau tahun baru kan biasanya pada pesta, party, pada bounty gitu. Yang aku dulu aku gak tahu apa itu bounty, tiba-tiba ada banyak banget uang jatuh. Dan itulah bounty. Dan oke lah, by the way aku mau ambil-ambilin ini. Kita farming-farmingin. Dan level aku 197, kebalik 179. Nah, di sini ada tempat apa sih namanya? Buat PVP. Ini keluar garis pedang sini, kalian bisa dipukul ataupun memukul orang. Dan di sini tempat zombie. By the way, aku mau lihat friend aku, temannya apakah ada yang on? Dan ternyata ada dua orang yang on. Dua doang, dan langsung aja lah kita ke atas ya. Aku mau ke tempat draw. Oke, kita ke peta, lalu kita ke tangga. Ini susah banget tangganya dipecet. Di sini aja lah ya. Nah, ini ada tangga. Dan by the way, aku mau mengintip percakapan mereka lagi ngomongin apa sih di chat lokal ini pada sel. Dan by the way, kok banyak yang bahasa Inggris? Ini Asia kan? Benar, tapi kok pada ngomong bahasa Inggris? Biasanya tuh pada pakai bahasa Indonesia sih. Nah, di sini ya mete kudasai, aneh banget. Oke lah, nggak usah dibaca karena kemungkinan akan menemukan perkataan yang tidak baik untuk dibaca. Jadi mending kita langsung aja jalan ke tempat draw. Dan by the way, ini kebiasaan buruk aku. Aku kadang suka melakukan ini. Kalau ada orang lagi farming, aku lewat sengaja, aku pukul farmingan mereka. Bukan farming sih, namanya apa ya, lupa. Training. Kalau ada orang lagi train, biasanya aku sengaja pukul terus kabur. Dan jangan sampai mati. Dan by the way, ini orang kasihan banget, mau mati tapi nggak mati. Aku kira dia AFK tapi masih hidup. Aku mau lihat-lihat, siapa tahu ada orang yang lagi farming di sini tapi kagak ada. Nah, aku melihat penampakan dan saatnya jail.
sebentar. Bisa aja nanti ini aku dikejar-kejar. Nah, kita ledak-ledakin semuanya. Kita ambilin dulu. Nggak ngecat apa-apa ini orangnya. Ada yang ngecat aku, guys. Tanya Randy orang Cilacap. Iya. Kita jawab gitu aja. Aku mau farming. Lupa uangnya belum diambil. Mubazir. Dan aku di sini ada tempat draw. Nah, tapi aku farmingnya nggak di sini. Oh, ada teman lama aku. Dia udah level 282. Bener kan namanya? Wojo. Aku mau sebentar chat dulu. Aku mau ke sini. Nah, dulu tuh di game ini rame banget dan tiap hari aku main on sampai puas aku main ini. Dan sekarang ini teman aku, friend aku udah pada pensi mungkin. Sisa ini doang. Nah itu, 3 orang yang on. Aku hampir mati, tidak. Sial sekali. Kabur, 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 nanti mati. Aneh banget, lembek banget. Masa mati sama draw? Oke lah, kita kesini. Aku mau masuk ke tempat draw. Sebenarnya aku pengen farming di tempat apa sih namanya, vampir. Tapi aku nggak ada cave farm. Aku lupa aku buang kemana sih cave farmnya. Kalau nggak salah aku jual. Ya gitulah, aku lupa. Oke, langsung aja kita masuk. Nah sekarang kita berteleport ke sini dan ini aku mau farming. Dan by the way, apakah dari kalian masih ada yang memainkan game ini? Aku nggak tahu. Aku mau tanya doang. Karena udah banyak banget yang pada pensi. Ini tuh game zaman dahulu kala aku main. Sekitar 1 tahun yang lalu mungkin. Waktu aku masih kelas 1 SMK ya. 2 tahun yang lalu. Menurut aku 2 tahun yang lalu aku main ini. Terus sekarang aku udah lulus, jadi 2 tahun lebih lah ya. Waktu aku sering main game ini tuh, aku sampai tinggal HP aku di rumah. Terus aku sengaja tuh buat train sendiri AFK gitu. Tapi ternyata pulang sekolah malah DC, disconnect itu. Aku pulang sekolah, aku niatnya tuh berhayal, bayangin kalau pulang sekolah nanti stat aku udah tinggi banget. Tapi ternyata malah DC dan aku hanya buang-buang baterai saja. Dan by the way, pintu keluarnya nanti di sebelah kiri. Kita bakal jalan ke pintu keluarnya sambil farming. Dan by the way, ini ada yang keras, yang namanya warna kuning, nicknya itu yang keras draw. Dan by the way, buat kalian yang main game ini, kalian tuh ngupgrade nya mainnya pakai job apa sih? Kalau aku pakai ini. Dulu aku sempat mainin pakai distance atau anak panah lah. Pakai archer maksudnya. Tapi aku males karena repot, harus beli apa sih itu namanya? Arrow. Kalau arrow-nya habis, kalian enggak bisa nyerang. Oke lah, kita jalan sambil farming. Kesini sih kalau enggak salah jalan keluarnya. Rame. By the way, aku mau tanya kalian, apakah kalian ada yang pernah mati sama draw? Karena nggak kuat tapi dipaksa jalan. Aku tuh dulu pernah main ini ya, waktu baru main banget. Aku ada teman namanya. Sebentar, apakah masih ada? Di sini sudah nggak ada. Nicknya itu Sujoy kalau nggak salah. Waktu aku levelnya masih rendah banget tuh. Aku diajak ke tahun 2, ya mati di jalan, aneh banget. Kalau nggak salah levelnya masih 40-an atau 70. Diajak ke tahun 2, ya mati di jalan lah aku. Sekali pukul sama lizard meninggal.
ada banyak banget kenangan di game ini. Dan by the way, di game ini tuh ada event-event, kayak eventnya itu nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mencolok sih, cuma kalau bulan Halloween Oktober, besok Oktober bakal ada event apa sih namanya, nanti kalau kalian bunuh-bunuh mobnya kalian bakal dapat apa sih namanya itu potion Halloween. Kalau kalian pakai potionnya maka kalian bisa punya skin topeng, kepala kalian akan berubah jadi random sih. Semisal kalian pakai potion tuh, nanti kepala kalian bisa aja jadi zombie atau apalah, bisa jadi labu, mata, random gitu, nggak tentu bakal berubah jadi apa. Aku mau farmingin jauh sekali di sana, kita salah jalan by the way. Dan buat kalian yang bingung kenapa aku pakai potion yang kecil, pertama karena harganya murah, kedua kita dapat banyak dan kita bisa mecet-mecet terus ini. Kalau yang itu kan sedikit ya, yang besar mahal pula. Jadi aku milih yang murah saja karena lebih efisien gitu. Dan ini rame banget. Dan semisalnya tuh dulu aku kalau farming atau training gitu, training sih bukan farming. Kalau farming mah harus fokus gini nih, mecet-mecet. Tapi kalau training gitu, aku tuh biasanya sambil baca-baca chat di ini, di world atau server ataupun chat di lokal, dan biasanya chat sama teman-teman gitu biar nggak bosen. Karena kalau kalian training itu lama banget, satu monster bisa 5 menitan. Kayak gini aku contohkan nanti ya. Sebentar, aku bakal ganti ke tongkat training. Nah, ini anak panah salah. Ini. Nah, training tuh begini lama banget, bisa sampai 5 menitan. Jadi biasanya aku sambil chat-chat sama temen kalau ada yang on. Kalau nggak ada ya baca-baca chat server. Kayak di sini nih, lagi pada membicarakan apa. Biasanya pembicaranya tuh sangat random sekali dan tidak layak untuk dibaca karena kadang pada ngomong kasar gitu sih. Oke, apakah aku ini tersesat? Aku nggak tahu. Kita hancur-hancurkan saja lagi ya. Sebentar, ini agak susah. Dan di game ini tuh, kalau kalian semisal kalian apa ya main lama, maka kalian akan jauh lebih jadi pro daripada player yang baru. Kan biasanya di game lain ada yang pay to win, kalian harus top up supaya bisa menang. Tapi di game ini tuh menurut aku yang main paling lama kalian bisa dapat stat yang tinggi. Dan by the way, ini ada orang rusuh, semuanya dibunuh. Aku nggak dapat farmingan, nggak bisa diambil. Rusuh sekali dia. Masih jauh di sini, tapi udah diambilin sama orang. Kita kesini lah ya, ke atas. Wow, kita dapat baju guys, lumayan. Sebentar, darahku habis, hampir mati. OMG. By the way, menurut aku kalau kalian levelnya masih rendah kayak aku ini, lebih baik kalian farming di tempat vampir aja. Ini karena aku nggak punya cave farm, jadi aku farming di sini. Dan seperti inilah nasibnya, hampir mati. Kuno sekali. By the way, ini aku ganti pakai potion yang besar karena ada arrow. Ini gimana diambil sama orangnya? Ya sudahlah. By the way, ini orangnya rusuh banget. Aku udah sengaja pindah jalur, dia malah ngikut ke atas. Kita pindah ke bawah lagi. By the way, dia levelnya tinggi banget kan ya? Kok masih farming di sini? Nggak milih tempat yang lain gitu? 400 guys. Tapi farmingnya masih di sini. Ya suka-suka dia lah ya. Aku nggak mau urusan. Oke lah, kita mau ke bawah saja. Dan disinilah jalan keluarnya. Sebentar lagi kita sampai.
By the way, ini rame banget, enak banget kalau dibom kali dah ya. Boom. Bismillah, semoga dapat item unik dan aku hampir mati. Astagfirullah. Hampir aja mati. Ini udah rame banget di bom, gak dapat item unik apa-apa. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Mungkin belum hari keberuntunganku. Yang penting tadi udah beruntung dapat baju satu, itu lumayan banget. Nah, ini jalan keluarnya buat naik ke atas lagi. Ah, tidak, aku hampir mati. Ada potion, lumayan. Oke lah, kita keluar. Dan by the way, aku mau melakukan perjalanan menuju ke tahun 2. Oke, let's go. Dan untuk menuju ke tahun 2, kita harus melewati banyak rintangan. Dan aku lupa jalannya kayak gimana. Oh, kita harus keluar dulu ke sini. Sebentar. Nah, kita ganti pakai apa sih namanya ini? Warrior. Kan dia agak keras dari mage. Mage itu lembek banget, dipukul bisa meninggal nanti. Nah, untuk melakukan perjalanan ke tahun 2 kita ke sini. Kan dari atas ini nih. Di sini kan tempat apa sih skeleton. Kita turun ke bawah ke sini. Bener kan? Ke sini. Ke sini. Nah, kita pakai pot mana dulu karena mana kita hampir habis. Kesini, nah benar sekali. Betul ya, sebentar. Boom, kabur. Aku mau naik ke atas. Semisal kalian lagi main tuh, terus kalian bunuh-bunuhin monster. Lalu kalian dikejar-kejar sama orang, berarti kalian habis melakukan kesalahan seperti aku tadi, habis KS atau kill sampah ke orang-orang. Makanya jangan KS, ini tidak baik. Jangan dicontoh, tapi karena aku gebut, biasanya kan mau menuju perjalanan kemana gitu. Terus lihat ada orang farming gitu, rasanya pengen bukul semuanya. Kayak ginilah, bunuh-bunuhin aja kalau ada orang farming. Gak suka dirusuhin tapi suka ngerusuh, aneh banget bukan? Ya itulah saya. Dan by the way, di sini tempat buat menuju ke tahun 2 masih lama, jauh sekali. Dan semisal kita habis dari tahun 2 tuh, aku tuh nggak tahu caranya gimana buat pulang ke tahun 1 lagi dengan jalan kaki. Aku nggak tahu, banyak banget portalnya, bisa-bisa nyasar atau mati di jalan. By the way, kita sambil farming, siapa tahu dapat harta karun. Berharaplah semoga dapat, tapi itu mustahil banget karena ini susah sekali. Dropnya itu random banget monsternya, kadang dapat uang doang, kadang nggak dapat apa-apa, dan itu sangat membagongkan, susah sekali buat dapat item langka. Tapi sekali drop bakal dapat bagus biasanya sih, nggak tentu, biasanya dapat yang jelek juga. Tapi semoga aja dapat yang keren. By the way, ini aku jualan tas, ada yang mau beli? 20.000 satu. Ya karena tinggal satu. Dan di sini ada monster satu, lizard warrior. Oh iya, dan by the way buat kalian yang nggak tahu, kadang biasanya di game ini tuh ada boss gitu. Boss spawn di random tempatnya. Biasanya kalau di tempat goblin ada boss gitu, boss goblin. Bossnya beda-beda setiap tempat. Ada juga boss paraoh, terus goblin, terus ada slime. Yang slime itu random banget, di mana-mana bisa jadi. Dan juga itu doang yang aku tahu. Nah, inilah penampakan di tahun 2 dan seperti inilah. Sebenarnya kalau kalian mau ke tahun 2, kalian bisa aja pakai TP atau tempat teleport, gimana ya? Tempatnya di sini belinya kalau nggak salah. Supplies merchant. Nah, ini buat teleport ke tahun 2. Kalau yang warnanya putih, bukan putih sih, krem coklat gitu, itu yang buat ke tahun 1. Tapi kalau kalian habis TP gitu, semisal kalian pakai teleport tahun 2 ya,
nanti kalian mati, terus kalian bakal spawn di tahun 2 lagi gitu. Tapi kalau kalian habis TP pakai tahun 1, kalian mati, kalian pindah ke tahun 1. Gitulah. Dan by the way, di sini sepi banget, membagongkan sekali, tidak ada orang. Dan di sini ada yang aku mau ikutan, ah. Ye, dapat 1.300.000. Alhamdulillah. Meninggal, guys. Bodoh amat aja. Aku enggak tahu tuh tadi aku bunuh siapa. Aku enggak baca namanya. Ah, potion kita habis, guys. Enggak apa-apa lah ya. By the way lah ya, sudah segitu dulu video dari aku hari ini. Semoga ini menghibur kalian di waktu kalian yang luang dan gabut. Dan ya, bye bye, see you next time. Dan buat kalian yang suka videonya, jangan lupa klik like-nya, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan bye bye, see you next time. By the way, bentar aku mau bunuh diri biar kita spawn ke tahun 1 lagi. Karena pun aku nggak tahu cara balik ke tahun 1 tuh gimana. Aku nggak tahu. Selain pakai teleport tuh, aku nggak ngerti jalannya. Bisa-bisa kita tersesat sampai ke tempat Mino, meninggal juga di sana. Dan jangan lupa kalau kalian mati sama mob, maka XP kalian akan berkurang. Bisa juga level kalian yang hilang juga. Aku pernah, kalau aku pengen nurunin level tuh gitu, aku mati-matiin aja. Tapi syaratnya jangan mati sama player. Kalau kalian mati sama player, duit kalian yang hilang, bukan XP-nya. Oke lah, bye-bye, see you next time. Bye. By the way, ini rame banget, serasa lagi di Amerika. Bener kan, server yang rame itu Amerika, North America 1. Itu rame banget, sumpah. Kalau kalian mau belanja, di situ aja. Oke lah, bye-bye, see you next time. Sugu ni kono machi de